Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang saya dan teman-teman berada di area atau lahan milik Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami Serowo Sidayu Gresik dan alhamdulillah ini adalah lahan yang aslinya adalah tambak dibebaskan dan sekarang miliknya Pondok Pesantren kurang lebih 5 hektar dan ini perlu diadakan pengurukan yang insya Allah kedepannya akan dipakai sebagai lembaga pendidikan, tempat menimba ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, dan mempelajari kitab para ulama. Dan dari 5 hektar ini kurang lebih 30% sudah di, mohon 30% sudah diuruk. Jadi kurang lebih masih membutuhkan 60% yang harus diuruk. Jadi kanan-kiri ini masih berupa tambak. Maka dari itulah kami mengajak panjenengan semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berandil dalam kegiatan positif ini dan ikut menguruk uh, lahan ini sehingga menjadi lembaga pendidikan dan kita teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga hal salah satunya adalah sodakotin jariatin sodakot jariah dan semoga apa yang kita donasikan menjadi amal jari yang bermanfaat setelah kematian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa setiap anak Adam nanti pada hari kiamat berada di bawah sedekahnya. Jadi ketika manusia kepanasan, ketika manusia kehausan, maka sodako akan menaunginya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَنَكْتُبُ مَا wa وَآثَارَهُمْ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tulis apa yang dikerjakan oleh manusia dan kami juga tulis asar-asar peninggalan mereka." Jadi yang ditulis dari kita tidak hanya amal kita, tapi yang ditulis dicatat dari kita juga bekas-bekas penanggilan kita. Maka dari itulah mudah-mudahan dengan kita ikut andil dalam proyek kebaikan ini menjadi bekas-bekas yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh setelah kematian kita nanti. Mari bergabung bersama kami dalam kafilah kebaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.